sama digeli gimana ya Beb? Kok gak ada sensasinya Beb? Kan halo semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi sama aku, Lia TV. Nah, teman-teman, ini adalah vlog lanjutan dari vlog aku yang kemarin. Dan sekarang aku mau nyobain mesin pijat otomatis yang ada di Taroko Mall. Ini tuh praktis banget, nggak perlu capek-capek, cukup masukin koin dan kita bisa merasakan sensasi pijat yang enak banget. So, ikutin keseruan dan kekonyolan kita ya. Iya, aku nanti juga mau pijat ah. Aku juga mau pijat nanti. Oke, nanti kita main ini deh. Kayak gini. Hah? Gak bisa. Kalau kita gak bisa, kita harus pegangan itu, Beb. Ya, kan ada pemandunya juga, kan? Ada ya? Ada. Bayar gak itu pemandunya? Kayaknya enggak. Tapi harus pegangan ini aja. Mendingan kalau masih pemula, pegangan ke sini. Iya, aku kok gak berani aku. Merinding. Merinding ya? Tangan aku sampai ini. Sampai merinding ya, geli-geli gimana ya, Beb? Tapi enak loh. Tapi enak ya? Iya. Tapi kok gak gerak-gerak sih, Beb? Ini di belakang. Di belakang ya? Iya. Gak ada tombolnya ya ini? Gak ada. Oh, sendiri. Kalau di majikanku yang dulu tuh dia dari kaki sampai itu gerak semua. Jadi tuh kayak kita... Iya, juga kakinya itu. Iya toh? Ngejepit ya? Menjepit. Kakinya ngejepit. Enak. Nah, pokoknya enak lah. Nanti iya. Aku mau lah. Guys, jadi aku mau porsi pijat juga karena badan aku pegel-pegel. Sambil kita ngantri, kita relaksasi. Jadi aku masukin 10 NT ya. Dan kita cobain seperti apa sensasinya porsi pijat ini. Beb, kok gak ada sensasinya, Beb? Nah, teman-teman, di sini aku tuh kebingungan banget karena kursi pijat aku tuh nggak bisa digunain. Tadi udah aku masukin uang 10 NT ya, tapi dia tuh tetap nggak ada respon gitu loh. Jadi aku nunggu sampai beberapa menit, apakah ini kursinya yang salah atau gimana. Jadi masih kebingungan banget. Ternyata koinnya tuh masih kurang ya teman-teman. Tadi aku masukinnya tuh 10 NT dan sekarang aku tambah 20 NT baru bisa digunakan. Aduh, ternyata tuh enak banget. Kalian kalau kesini tuh wajib coba ya. Ada alatnya ngejepit gitu, masukin. Ini ya? Iya. Oh. Enak banget ternyata. Kalau kaki nggak bisa ya?
Enggak hujan loh. Bulan 9 gimana?